So nanti dia akan keluar lah dekat tepi ni. Okay. Contoh sekarang saya punya chapter 1 ni dia ke tepi. Boleh nampak? Okay. So tapi bila saya klik yang ni, dia dah kat tengah. Jadi sekarang janganlah lagi guna, maksudnya klik kat sini janganlah lagi pakai yang button yang ni. Tak perlu dah lah pakai yang button yang dekat sini ni. So terus dia pergi, okay, this one heading 1. So klik je, so dia akan setting ikut heading 1 yang kita nak. Boleh faham yang tu? So far kita pakai yang satu ni dulu. So nanti baru kita tengok macam ni. So far boleh dapat, semua dapat ke chapter 1 introduction ni? Chapter 2, chapter 3. Dapat ke? Semua dapat? Ini nak dapat ke? Dapat doktor. Okay. Amizah dapat ke? Dapat doktor. Takir? Okay. Dapat eh? Okay. So, cuma sekarang biasanya dia chapter 1 tu dia enter ke bawah. So, dia tak akan jadi script macam ni. So, untuk kita enter ke bawah tu, kita klik dekat hujung ni, introduction. Tekan shift, lepas tu enter. So, sama juga. Yang ni shift, enter. Pergi dekat semua chapter 3 tu, shift enter. Tekan shift, lepas tu enter. Shift enter. Oh, yang ni dia ada conclusion. Apa conclusion dia? So, yang ni jadikan dia heading. Conclusion ni kita edit main. Tapi tak ada dah heading. So mungkin kot. So far. So cuma ni sekarang dia dah tak ada pilih sama. Okay. Lepas tu lalu. So untuk jadikan dia center tu, dia ada dua ni kan. Letak dekat C tu. Guna yang, jangan tekan yang rectangular ni, tapi tekan yang atas tu. Hanging indent tu. Yang tu untuk betul-betulkan dia je lah. Sepatutnya dia ikut je lah lepas tu. Ini macam tacak je lah bagi dia macam cantik kemas sikit. Supaya dia tak ada keluar dekat tepi tu. Bagi dia center tengah-tengah betul. Betul dah. Yang ni. Okay. Lepas tu. Yang ni pun bagi center sikit tengah dia. Dengan chapter 1. Letak cursor ambil yang segitiga tu. Bagi susun tu. Okay. Dah? Semua dapat sampai kat sini? Dapat. Okay. So sekarang kita dah selesai sampai dekat sini lah. Okay. Sekarang yang kedua kita dah buat heading 1, heading 2, heading 3. So sekarang kita nak buat adalah heading 0. Heading 0 ni dia adalah kalau dekat dalam thesis guideline tu, dia adalah yang sebelum kita masuk chapter 1. Which is kita ada abbreviation, kita ada apa lagi? Acknowledgement, kita ada yang ni, yang depan-depan ni lah. Author declaration, abstract. Dia yang ni, yang nombor Roman ni. Yang kita ada. So this one lah yang kita nak buat. So ni adalah zero heading yang kita panggil. Okay. So sekarang first kita nak buat yang confirmations of the panel. Kita senang ni, saya copy lah. Senang nak tak eh. So kalau rajin kita, so this one
Letak ke atas ni, kita masukkan. Masukkan. Blankage. Blankage ke atas. So, this one. Kalau kita tak nak dia, tak perlu delete. Tapi maksudnya, kita boleh jadikan dia normal. Macam tu. So, dia pun kosong lah. So, tak ada lagi. Okay. Jadi sekarang kena faham tak? Tak boleh lagi dah guna, kalau nak edit apa-apa tak boleh dah guna kat sini. Kalau you guna kat sini, maksudnya dia tak akan edit dekat heading. So konsep dia sekarang, semua yang nak dibetulkan tu dah kena pandai dah guna style. Aku kena tahu macam mana. Okay. So sekarang kita nak buat heading zero. So apa yang perlu kita buat heading zero adalah keep text only. Okay. So type macam ni. Doktor, tadi yeah. Yang fish. Page sebelum chapter 1 tu page break Tak payah, insert je, insert blank je dulu. Insert blank. Oh. Insert oh, blank okay. Page. Lepas tu dia keluar chapter 1 kat atas tu kan. So klik dekat chapter 1 tu jadikan dia normal. So dia hanyalah text je. Mana doktor? Tak dapat. So tak ada. Ya, kalau tak ada tak apalah tu. Maksudnya betul ke chapter introduction ni masa chapter 1 ke chapter 2? Chapter 1. Tapi ada nombor 2 kat belakang chapter 1 tu. Kenapa ada nombor 2? Dia jadi 12 ke 2? Chapter 1. Yang chapter 3? Chapter 3 ada nombor 4 lepas tu chapter 3 macam tu. Oh dia lari. Cuba okay, cuba cari yang nombor 1 tu dekat mana. Lepas tu klik kat dia jadikan dia normal. Nombor 1 ada dekat yang blank tadi yang saya baru insert. Okay. Klik dekat nombor 1, letak ke saya nombor 1. Lepas tu klik normal, jadikan dia normal. Normal, letak normal yang kat mana? Ini atas ni normal. Oh, jap. Tu dekat home. Tu dekat, oh style. Normal. Normal. Oh, okay. Okay dah. Dah dapat doktor. Okay. So sekarang kena tahu. Maksudnya itu antara isunya. Kena tak, dia tak boleh simply delete dia. Kita kena faham apa isunya. Kenapa dia boleh ada nombor 1. Maksudnya dia mesti ada nombor 1 dia. So nombor 1 dia tu dia dah. Dia jadi heading 1. So sekarang kita tak nak dia jadi heading 1. Kita nak dia jadi text biasa je. Text biasa adalah normal. Yang ni kita belum setting lagi normal ni. Sebab kita belum masukkan text. Okay. So sekarang kita nak buat heading 0 dulu. So select yang ni. Sekarang kita ada heading 1, heading 2. Semua sekarang kita nak create style baru. So kita tulis, kita pilih yang create a style. Okay. Okay, so style 1. So nama dia yang ni kita buat heading 0. Okay, so modify. So dia kena, nama dia heading 0. Okay, atas ni. Style dia tu, dia kena ikut style based on tu, dia kena ikut heading 1. Sebab dia masih lagi sama macam heading 1. Cumanya dia tak ada nombor je. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh ke setakat ni? Boleh doktor. Okay. Lepas tu style for the following paragraph pun sama juga. Dia kena ikut heading 1. Then the rest yang lain tu okay je lah. Okay then click okay. So bila jadi heading 1, kan kita tak nak dia jadi numbering. So this one kita boleh padamkan dia numbering tu. So dia tak perlulah ada numbering. So dah. Delete je dekat dia. So delete dia punya numbering chapter 1, 2, 3 tu. Sebab kita tak nak dia ada numbering. Dia tak perlu ada numbering pun sebenarnya. Next slide.
This one, so this chapter one adalah. Okay, the rest yang lain dah ada. Okay. So sekarang kita nak sebelum thesis tu, sebelum confirmation of the author, kita kena ada cover kita tak buat lagi. So kita terus buat lah. Alang-alang dah buat page ni. So kita terus buat cover. So confirmation of author, this one. Confirmation of examiner. Panel. Okay, cover depan. So ini adalah cover depan je lah. Kan? Dalam bentuk yang tak boleh ni. Betul banyak nak dikopi. So untuk cover, boleh letak cursor kat sini dan insert, masukkan ke blank page. So duduk kat page atas ni, kat sini. Dan ini pun sama juga. Dia kena jadikan dia, jangan jadikan dia hidden kosong, tapi jadikan dia normal. So dia akan jadi text. Okay. So apa yang boleh buat, sebab saya nak cepat, so saya tak nak time. So saya nak copy je daripada perkataan-perkataan dia. So kalau you all nak copy pun bolehlah copy. So ini bolehlah masuk dua kertas. Dedication apa tu? Kotak ni dedication. So bolehlah masuk dua kertas kosong. Kita buat satu dulu. This one. So put it across me. Me. Put it with this thing. So dia jadi tulisan lain dan formatnya lain. So kita tengok. Dia tengok dia masih lagi. So yang ni saya rasa ini boleh je, tak ada masalah. Ini guna macam biasa je. Ini tak ada format apa-apa. Maksudnya you boleh type, you boleh boldkan. Space in between tu rujuk je balik kepada dekat sini. Macam ni nak tahu 5 cm daripada top tu selalunya adalah you boleh buat view, lepas tu masukkan grid. So at least you boleh betul-betul be sure macam okay, ni berapa distance dia. Dah tengah, dah center ke belum. Macam tu. So kalau nak tengok tu lah. So ini masuk page. Lepas tu yang atas ni adalah kita nak buat yang ni. So untuk buat yang ni, senang juga. Untuk buat yang dia punya hardbound ni lah, cover dekat depan tu. Kalau you nak pergi free. Sama juga. Insert juga lagi satu page dekat atas. Okay. So pastikan yang ni dia jadi normal. Yang ni. Okay. So sekarang yang kena masukkan adalah kena masukkan kotak. Kalau tertinggal bagi tahu tau. Kalau tak dengar ke apa. Kita akan tu saya shock sendiri buat sesuatu. Boleh ke? Dengar doktor. Okay. So ini boleh kesinikan. So ini boleh semuanya ke atas ni. Okay. So ini format ini macam biasa je lah. Ini pun maksudnya no fill. Lepas tu dia punya shape line tu jadi warna biru. Lepas tu bagilah dia tebal sikit supaya mudah untuk nampak. So ni macam kecil sangat. Ini nanti selalunya masa yang kedai printing tu dia perlukan. Sebab dia nak tahu cover tu nak letak apa ni apa. So selalunya inti partinya lebih kurang sama lagi lah. Lebih kurang sama. Tapi you kena cross check dengan format
yang tadi. So ini saya oh tak nak. So nampak represent this one kena insert text insert add text. Oh, saya tahu. Dia dah banyak dah sebenarnya. Sebab tulisan itu dia jadi warna putih. Let's view. Kita nak lihat. Okay. So, title ni boleh padam. Ini boleh naik ke atas lagi. So, ini pun boleh padam. Ini pun boleh turunkan ke bawah sikit. Ini pun kalau kena ke bawah, bawah. Then masukkanlah. Okay. So ini untuk jadi satu cover untuk yang hard copy. Nanti nak print. Jadi satu adalah yang dekat tulang dia dekat tepi. With this one. Buat dekat tepi macam ni. Okay. Bagi dia sama panjang. Supaya dia tak ada terlebih. Okay. Lepas tu. Fill. No fill. Line. Yang hitam. Dia punya weight. Bagi sama lah. Lupa dah tadi ni kita buat apa ni. Dua. Ini sedikit sangat je. Dua, okey. Okey. Lepas tu, apa maklumat kena ada? This one. So, dia beritahu lah. Yang ni, dia nak ada nama. Nama, this one. Faculty name. Bulan dengan, okey. So then kita, sebab saya tak nak type, so saya copy je. So you all boleh type lah. Okay. So sekarang, sebelum, okay. Kita nak direction text tu macam tu. So kita pergi kepada insert, so bukan, sheet format. Okay.
Doktor, tak dengar. Tak dengar. Boleh dengar saya? Dengar tapi slow sangat. Perlahan sangat. Tak dengar doktor. Testing, testing. Yang ni korang boleh dengar? Boleh dengar doktor. Yang ni jelas ke? Kalau yang ni boleh dengar ke? Separuh-separuh. Separuh. So yang ada lebih baik. Yang ni boleh dengar? Yang ni jelas eh? So, saya macam saya dah bercakap sorang-sorang dah tadi. Kenapa lu panggil tak banyak nyawa dia orang? Tak sure lah apa jadi. Okay, tak apalah. Okay, kita teruskan. Kalau tak dengar, bagi tahu saya tahu. Baik. So, sampai kat sini eh. Okay. So dekat sini dan kita nak tulisan dia menyengit tu kan. So kita pergi dekat shape shape format and then kita pilih text direction. Lepas tu kita nak dia ke bawah macam ni lah. So kita pilih yang ni. Okay. So bila dah dapat tu dia dekat sini then you boleh sebab saya rajin jadi saya tak nak type. So kalau you all lagi rajin daripada saya so you all boleh type. Ni boleh enter sikit bagi dia si picture tu lah. So pastikan ejaan ni betul lah. Kalau you all program 7 CEC 220, CEC 222, dia horns tu kat tengah ke owner ke civil engineering dekat mana. So maksudnya betul-betul. Betul-betul kan. Macam saya contoh saya buat sini Bachelor of Engineering je. So kena betulkan lah letak engineering. So name semua tu lah. Dan tahun
Contoh ni dah tahun 2024 kan. So setelah tahun 2024. I mean you submit 2025, so you kena letak 2025 lah. Yes tu. 2024. Okay. Boleh ikut setakat ni? Boleh doktor. Okay. So sekarang dah ada dah cover depan dia. Cover yang ni dah ada. Lepas tu cover ni pun dah ada dah. So kalau kadang mungkin yang ni tak nak lagi pun boleh keluarkan lah. Cuma kalau saya, saya prepare je lah awal-awal. So dekat depan tu so tak ada masalah pun. So ni dia ada cover yang ni. So sekarang dah ada confirmation of by panel, auto declaration. Cuma kalau nak dedication tadi tu masukkan lah dedication tu. Macam yang saya punya format, kita ada dedication, so masukkan. Contohnya yang ni, insert, masukkan blank page, lepas tu tulis je kat atas ni. Tak ada. Ni dedication, macam tu. So this one akan jadi, ingat dah tak perlu